alasannya dulu dong. Ini bersama partner yang berbeda dengan memory yang apa ya? Ngomongin match dulu aja tadi. Ya untuk match tadi kita bermain cukup baik. Kita bermain kita menekan dari pertama. Cuma memang set kedua kita agak bola yang harusnya kita poin malah kita nggak poin gitu. Banyak melakukan kesalahan. Dan itu mungkin dia pelajaran buat kita gitu. Kalau misal kedepannya itu kalau kita udah unggul apalagi ya kita tuh nggak boleh jorok gitu. Siapa aku ya? Buat Winnie, kan pengennya jadi penerusnya Cibutet nih. Nah, kira-kira apa sih yang masih belum Winnie kesampaian buat terusin Cibutet? Misalkan ketenangan ya kah, apanya kah gitu. Banyak tenang di lapangannya itu masih kurang. Terus masih jorok, masih gampang mati, terus masih gampang lengah kalau poin udah unggul masih suka kayak mati satu oh ya udah mungkin fokusnya dari ya. Fokusnya juga terus ya mungkin dari ketenangan pasti juga kan beda, kita kan juga baru dua kali ya ikut turnamen dan terus chemistry kita di lapangan juga kekompakan kita kan juga belum begitu padu gitu ya, jadi seiringnya dengan apa yang turnamen yang kita ikuti mudah-mudahan kita bisa ya padu gitu. Buat tantangannya berpasangan sama senior 11 tahun di atasnya itu gimana? Om panggilnya ya Pak. Om. Ada juara Olimpik, juara Olimpik ini gimana? Pertama sebelum pertandingan kayak ngerasa gak enaknya, ngerasa kayak segan gitu lebih banyak dibanding kayak rasa ingin tahu, cuman pas udah pertandingan udah enggak karena dari bawahnya apa ngajak aku buat kayak ngobrol lebih nyantai kalau mati ya gue galak enggak sama si Brenda gitu kan enggak maksudnya kan sekarang dia balas dendam ya maksudnya ini kan pengalaman juga kalau saya kan dulu sama Cibutnya juga kan jorok-jorok kan ini dan maksudnya sayanya juga kan jadi termotivasi gitu ya mudah-mudahan dengan kayak saya gitu ke Winnie mudah-mudahan Winnie termotivasi bukan malah down dianya jadi kalau misalnya saya dilapang ini jangan masih gini gitu-gitu ya itu berarti buat dianya motivasi gitu, oh iya gue harus fokus lagi, gue harus ini lagi gitu sama sih sebenarnya pengalaman gue sama Winnie mungkin sama ya, keadaannya sama gitu. Jadi Owi tipikal senior yang apa maksudnya kalau misalnya partner itu salah itu lebih kayak menangin gitu ya? Iya pasti iyalah, ya gak mungkin saya marah-marahin juga ya tapi bukan, tapi saya coba itu dulu untuk terakhirnya coba itu dulu kalau gak berhasil, baru saya lakukan siap ya Winnie ini kan baru debut nih di All England. Komentar kamu terhadap turnamen tertua ini gimana? Lebih excited banget karena untuk pertama kalinya main di sini partner seseorang yang sudah pernah menjuarai 3 kali gitu. Berturut-turut lagi. Ya yang pasti intinya kita ke depan besok masih ada partai ke depan lagi kita harus fokus dan kita harus banyak mempelajari kekurangan kita. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Good luck for us. Terima kasih.